di pos pelayanan Lebaran 2019 Polres Mojokerto. Kita pakai tema miniatur Polda Jawa Timur. Jadi harapan terbesar kami adalah ini adalah sebuah bentuk bentuk kesiapan kami Polda Jatim dalam rangka mengamankan rangkaian kegiatan arus mudik dan balik di tahun 2019. Di sini pun kita sudah menyiapkan beberapa fasilitas, mulai dari kafe yang juga nanti disiapi karaokean juga yang bisa di sini. Jadi nanti pemudik juga bisa karaoke di sini. Kemudian ada pijat kursi pijat. Kemudian ada mainan anak, ruang santai, ruang istirahat juga sudah berhasil. Juga tentunya layanan kesehatan. Di sini kita juga memakai tema seperti ini, yaitu Kita Indonesia, Stop Kebencian dan Perpecahan. Jadi salah satu misi kami juga yang terkorelasi dengan pos Kenanten, kita pakai Garuda Besar, itu pengennya untuk kembali mengajak masyarakat, kembali solid dan bersatu untuk kemakmuran Indonesia. Mungkin ada himbauan untuk para pemudik lah. Ya, jadi harapan kami dari pihak kepolisian diharapkan nanti selama mudik seluruh masyarakat selalu mematuhi peraturan lalu lintas, karena apapun muara dari laka lantas adalah di pelanggaran-pelanggaran. Jadi selain itu kami juga berharap untuk tetap bisa menggunakan fasilitas seperti angkutan umum biar untuk memperkecil dampak kemacetan.